Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. Alatnya itu seperti ini, dia sebagai untuk
obat ini dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengurangi rasa sesak yang ditimbulkan, terutama obatnya ada sinusitis. Pertama-tama, kalau mau pakai alat ini, disandungkan dulu bagian selangnya dan si kerusinya, baru pakai maskernya. Ini gak pada dua tuh? Kenapa? Ini untuk yang kecil, untuk anak-anak. Ini kompatibel dengan set satu alatnya untuk orang dewasa. Obatnya tadi dibuka, dimasukin ke dalam sini. Itu apa namanya? Iya. Dan untuk dokternya sih tidak ada diajarkan lagi. Jadi langsung aja, biasanya kalau tertentu diajarkan dengan aquades yang untuk injeksi itu. Dipasangkan ininya, baru dinyalakan. Kalau bisa dipasang dulu di mulut, baru dinyalakan. Jadi baru menghirup udara seperti biasa aja. Terutama kalau memang benar-benar sesak. Kan terutama kalau dia habis kegiatan di luar, dan sekarang musim kabut. Berarti itu pemakaiannya bisa setiap saat dia lagi sesak gitu? Ya, jika sesak aja, bila sesak aja. Gitu. Kalau merasa tidak nyaman, terutama kalau sinusitis kan lendirnya bisa terasa terkumpuk di hidung. Bisa digunakan ini alatnya. Boleh, pinjam. Oh, silakan. Ini bisa belinya di sini, bisa di apa? Bisa. Ini sih menurut dokternya sih kan sudah punya di rumah belum kan? Belum. Iya. Dokternya sih menyarankan untuk pakai ini. Karena sebenarnya karena mbaknya lagi hamil gitu kan. Jadi mungkin lebih enak pakai ini daripada kalau pakai inhaler kan? Itu bisa juga, cuman kalau inhaler itu biasanya untuk sesak yang masih ringan. Iya, kalau ini sudah ada sinusitis dan cukup berat, jadi akhirnya disarankan dokternya untuk pakai yang bentuk nebulizer. Ini dosis sekali pakai. Jadi ya, langsung dihabiskan. Nah, ya, bisa sih, nggak langsung dihabiskan, bisa juga sih. Ya, bisa pakai 2 kali, 3 kali itu? Nggak bisa. Soalnya kalau harus dibuka, ini kan nggak steril lagi nanti, harus dihabiskan. Betul. Berarti. Jadi kalau mati lampu nggak bisa ya, Pak? Iya. Ya iyalah. Hanya harus pakai listrik. Harus, nah jatuh. Eh, jatuh, menurut. Baru dinyalakan alatnya. Pernafas? Iya, pernafas biasa. Ada gitu hal-hal yang harus dihindari? Makanan atau apa gitu? Kalau ya, mbaknya memang punya riwayat alergi, ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau untuk yang lain mungkin kita di luar rumah untuk orang yang sehat aja. Kalau untuk ibu hamil gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena ini terusnya lebih aman. Tapi kalau memang takut, bisa juga dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Kalau misalnya kakak saya gak ada, misalnya kan, bisa masak sendiri bisa aja kan? Bisa aja. Paling kalau sudah selesai kan disimpan ini, tinggal dilepas ini aja. Dan masak sendiri, obatnya dituang di sini. Itu aja langsung pelan-pelan dihisap. Itu aja sih. Lebih enak ini saja lama untuk memakan jangka panjang. Kalau kayak apa ini, mbaknya ada sinusitis. Lain kalau kayak inhaler yang semprot itu kan biasanya untuk sesaknya sebentar, dan kambuh lagi kalau ada sinusitis lebih baik pakai yang model alat kayak ini. Lebih efisien sebenarnya sih, lebih ekonomis daripada ini. Berarti nanti saya tebus ini di depan ya? Bisa? Kalau mesinnya ya nanti bisa ditebus di apoteknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini. Ya, sudah paham untuk cara penggunaannya? Ya, sudah. Kalau memang belum paham nanti bisa bisa datang lagi ya, bisa konsultasi aja. Atau memang kalau kurang yakin dengan penggunaan obat ini bisa dikonsultasinya dulu ke dokter kandungannya. Oh iya. Jadi kalau untuk kandungannya berarti kalau untuk hamil pakai ini aja dulu ya, ya gak usah pakai. Tapi kalau sudah sembuh juga bisa ini tetap bisa dipakai. Tapi kalau misalnya pakai obat gak usah pakai ini aja dulu ya, pakai ini dulu kalau hamil. Ya bisa aja, ini juga obat juga ada kandungan obatnya. Bagaimana kandung ya, sudah mengerti ya. Terima kasih, selamat siang, semoga lekas sembuh ya.